Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP telah menghantar notis pemberitahuan kepada setiap pemilik hartanah untuk membuat bayaran cukai taksiran mengikut Seksyen 141 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Kerajaan Negeri telah meluluskan permohonan MPSP dan MPBB untuk menaikkan cukai taksiran bermula 2020 setelah menyemak semula senarai nilaian sedia ada berasaskan kepada nilai tahunan sejak 15 tahun lalu. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jagdeep Singh Dio berkata, pembayaran cukai boleh mendapat maklumat lanjut mengenai cukai taksiran di aras 12 Komta MBPP dan di aras 10 Menara MPSP Bandar Perda. Beliau turut berkata setiap pemilik tanah yang tidak berpuas hati dengan senarai nilaian baru 2020 mempunyai hak untuk membuat bantahan secara bertulis kepada pihak berkuasa tempatan seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Sama melalui Seksyen 142 sebelum 14 Oktober 2019. Bandaraya penambahbaikan kemudahan awam dan banyak projek-projek lain untuk kebaikan dan manfaat orang awam. Berdasarkan pembentangan bajet 2019, MPSP dan MBPP mengalami kerugian apabila anggaran perbelanjaan melebihi anggaran hasil. Dengan mengambil kira unjuran perbelanjaan yang meningkat setiap tahun dan beban kewangan yang perlu ditanggung, keperluan meningkatkan pendapatan dan hasil cukai taksiran mulai 2020 adalah sebagai satu cara meningkatkan pendapatan MPSP dan MBPP.